Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Hanya bertahan 2 minggu pertandingan, penyanyi Sukilo dan Cliff Umar diumumkan sebagai 2 peserta pertama tersingkir pada konsert minggu kedua All-Star Gegar Vaganza yang berlangsung di MBSA. Menerusi konsert minggu kedua, juara JV musim ke-7 dan pemenang tempat ketiga JV musim ke-8 menjadi 2 bintang yang mendapat markah terendah iaitu 53.5% serta 56.5%. Sementara itu, penyanyi Hadi Mirza yang juga juara JV musim ke-6 muncul sebagai peserta yang menduduki tangga teratas dengan markah sebanyak 79%. Tempat kedua pula menjadi milik penyanyi yang juara JV ke-9 yaitu Jacqueline Victor dengan markah sebanyak 75.50%, manakala Azharina pula berada di tempat ketiga dengan kutipan markah 74.50%. Menurut salah seorang juri, yaitu Datu Syafinas, persembahan 2 peserta itu tidak mencapai tahap yang sepatutnya pada malam tadi. Persembahan mereka berdua bersungguh-sungguh. Suki dan Cliff hanya menyanyi tetapi jiwa tidak sampai kepada penonton, katanya. Penyingkiran Suki dan Cliff sekaligus menyaksikan Nakyu, Nikki Palikat, Liza Hanim, Hadi Mirza, Azharina Zamani, Jacqueline Victor dan Norin Aziz berjaya melangkah ke minggu ketiga. Sementara itu, Ayai Ilusi, Siti Nordiana, Izzat Lazim, Alif Aziz, Datu Aisyah, Tomok turut marah ke peringkat seterusnya. Rancangan popular itu menyaksikan kesemua bintang diadili oleh juri profesional yaitu Datu Syafinas, Datu Ramli MS, dan juga Hetikos Endang.